Halo teman-teman, ketemu lagi saya dengan Wahyu Geret. Saya mau menjelaskan kalau ini Scoop mobilnya Innova Diesel ya. Jadi kalau Scoop ini kita lihat dulu. Nah, ini nggak balik-balik. Kayak apa mantul gitu. Jadi nggak sekali langsung balik itu. Yang bisa diindikasikan bahwa itu Scoop depan. Jadi kalau ini kan karena sudah didongkrak, jadinya ya juga nggak bisa apa mantul-mantul gitu. Coba turunkan. Jadi kayak gini. Mantulnya nggak langsung berhenti gitu. Jadi mantul terus. Ini kalau ganti-ganti nanti pengaruhnya di suspensi. Jadi kalau kita mau belok ke kiri atau ke kanan itu agak mempar. Jadi nggak bisa nahan. Dan lagi kalau itu ada di kita di mobil di dalam mobil waktu kita jalan di jalan makadam itu di alangkah baiknya kalau kita diganti aja. Dan kalau di servis itu bisa sih nggak masalah, cuma antara 1-2 bulan nanti akan itu lagi. Jadi kita harus ganti aja ya. Oke, lanjut untuk penggantian. Ini ya teman-teman, kelihatan kan bocor. Jadi sekoknya bocor. Tuh, ini karena bocor jadinya sekok nggak seberapa bisa berfungsi dengan baik. Jadi sebaiknya kita ganti aja, dari begitu kita perbaiki itu malah nanti hasilnya malah nggak sempurna. Tuh kelihatan kan bocornya. Yaudah teman-teman, kita eksekusi lanjut. Jadi ini teman-teman, ini kan kebocoran. Ini sudah tergores. Jadi kalau ini kita perbaiki, dan ini kan juga kocak. Antara as dan bosnya itu sudah kocak. Kalau kita perbaiki sih bisa, juga bisa sih sebenarnya. Tergantung dari juga pemiliknya kembali lagi. Ini kan sudah kempos. Ini sudah kempos. Ini tidak bisa nahan. Tidak bisa nahan bodi mobil. Pakai tangan gini aja bisa, mudah, apalagi pakai beban mobil ya. Ini tetap baru kita ganti. Walau apapun yang terjadi tetap baru ganti. Kecuali darurat. Oke. Kita ganti spare part-nya. Ini lagi dari Innova Diesel. Lanjut. Ini ya teman-teman, ini barangnya. Stok. Belinya kita beli yang original. Rekomendasi dari pemilik. Buka. Original ini. Jadi ini teman-teman, kita tahu ya, kita tahu ini kan skop, ini kan lembek, jadi pakai tangan bisa. Nah ini naik turun pun enteng ya. Nah kalau sekarang kita pakai yang lihat yang ini nah, kan berat. Jadi beban mobil dia bisa menahan. Ini kan berat karena dia masih baru. Karena ini karena sudah bocor, jadi dia nggak bisa nahan beban mobil. Ini kan enteng pakai tangan. Yang seharusnya juga bisa pakai tangan, cuman lebih berat. Ini juga, ini satu step.
bisa ditahan pun tidak. Ini berat. Berat kan? Ya. Pakai beban tubuh bisa, cuman kan berat. Ini yang masih bagus dan ini orisinil. Gak terkenal YouTube, aku matanya buat tiga tak warna. Micu. Ini kita kasih pelumas ya teman-teman, biar nggak ada suara asing kayak suara tikus kayak gitu ya. Kita kasih pelumas sedikit aja, tipis, yang penting merata. Sekarang tinggal pasang. Cut. Salam kupu ireng teman-teman. Ireng. Jadi gini teman-teman, tadi kan karena skopnya udah bocor, sudah kita ganti kanan kiri, sudah kita ganti semua, dan sekarang kita coba. Jadi enggak mantul-mantul banget. Nah, kan sekali genjot langsung balik gitu. Jadi kesimpulannya tadi memang skopnya yang sudah bocor dan jadi memang harus segera mungkin kita ganti, karena untuk kalau kita tidak ganti nanti understyle yang ada di seluruh mobil itu akan rusak. Jadi kita tetap harus ganti ya. Oke teman-teman, lanjut lagi di video yang selanjutnya dan juga berkualitas. Salam kuku ireng.